Sudah diisukan masuk Indonesia sejak April 2021 lalu, sepertinya Hyundai Staria akan benar-benar hadir di tanah air dalam waktu dekat. Cek dulu nih tampilan dan fiturnya. Hyundai Staria dijadwalkan hadir lebih awal di Thailand pada Jumat 9 Juli 2021. Nantinya, menurut juru bicara Hyundai, Vietnam, Malaysia, dan Indonesia akan jadi tempat labuhan Hyundai Staria berikutnya. Buat kalian yang baru dengar, Hyundai Staria ini disebut sebagai Purpose Built Vehicle, yang artinya mobil asal Korea ini menawarkan kabin dan interior yang luas. Secara keseluruhan, Hyundai Staria ini memiliki panjang 5,25 meter, lebar 1,99 meter, dan tinggi 1,99 meter juga. Cukup luas ya untuk kelas MPV. Secara tampilan, Hyundai Staria ini sangat futuristik ya. Eksteriornya bagian depan dibuat anti-mainstream dengan lampu LED, running, dan light bar yang horizontal. Hyundai Staria dibekali dengan mesin turbo diesel 2,2 liter dan bertenaga 174 horsepower dan torsi 431 Nm. Soal sistem gerak, Hyundai memberikan dua pilihan, yaitu manual 6 percepatan dan otomatis 8 percepatan. Dan soal kenyamanan, Hyundai Staria ini memiliki 6 fitur unggulan, yaitu smart infotainment dan kamera wide angle, smart power sliding door, panoramic window, one touch, relaxation mode, 64 color ambient mood light, dan air cleaning mode. Gimana? Mantap kan?